Seorang penembak jitu Rusia melenyapkan dua tentara bayaran asing dengan satu kali tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Februari 2023. Prajurit angkatan bersenjata Rusia melakukan pemburuan pada pejuang Ukraina dari siang hingga malam hari. Dalam video tersebut menunjukkan kasus unik di mana dua orang militan Ukraina datang berperang melawan Rusia, namun rencana mereka gagal. Mereka tersingkir dengan satu kali tembakan seperti yang terlihat dalam rekaman. Memasuki hari ke-355, Rusia melaporkan secara total 384 pesawat Ukraina, 207 helikopter, 3105 kendaraan udara tak berawak, 404 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 900 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!